pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutiara Hendris. Kali ini saya sedang berada di dalam Stadion Kebun Dalam Kendal untuk mengikuti acara pembukaan Pekan Raya Kota Kendal dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Kendal yang ke-417 tahun. Sebagian bagian dari Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-417 tahun, pemerintah Kabupaten Kendal menggelar event Pekan Raya Kendal dengan tema Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Hebat pada tanggal 21 sampai 28 Juni 2022. Acara pembukaan seremoni Pekan Raya Kendal dilaksanakan tanggal 21 Juni jam 2 siang yang dihadiri oleh Bupati Kendal Haji Tigo Kaninduto, Menteri Koordinator Perekonomian RI Bapak Airlangga Hartanto, Menteri Perindustrian RI Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, beserta kepala daerah seperti Wakil Bupati Bandung Bapak Sahrul Gunawan, Bupati Bandung Barat Bapak Henk Kurniawan, dan jajarannya yang lain. Pembukaan Pekan Raya Kendal diawali dengan pertunjukan tari gambyong yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan anak PAUD yang menyanyikan lagu Kendal Handal. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Koperasi yang dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Lalu, pidato penyambutan oleh Bapak Diko Ganinduto selaku Bupati Kendal. Setelahnya, pembacaan pidato secara virtual dari Bapak Teten Mas Duki selaku Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. Ketua Komisi 11 DPR RI yang saya hormati Menteri Koperasi diwakili oleh Bapak Ahmad Sawadi Deputi Koperasi Kementerian Koperasi. Acara selanjutnya penghargaan kepada para tamu undangan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Bapak Airlangga Hartanto. Dan acara yang terakhir, penampilan Jaran Kepang dan Reog Ponorogo. Oke pemirsa, itu tadi kegiatan acara pembukaan Pekan Raya Kota Kendal. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Kendal, semoga maju dan jaya terus. Saya Mutiara Hendris dan juru kamera Hervani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.